WWF memulai program sertifikasi ISA dengan PT MMA ini pada tahun 2008 sebenarnya. Pada saat itu memang belum, WWF masih fokus pada peningkatan masalah lingkungan dan legalitas. Pada saat tahun 2015, Oxfam join dengan WWF masuk melalui sertifikasi ini, mekanisme sertifikasi ini untuk membantu mengimprove, meningkatkan fokusnya pada prinsip 3 dan 4 tentang masalah sosial dan pekerja. Yang sudah dilakukan oleh PT Mustika dengan adanya sertifikasi ASEAN ini, perusahaan sudah banyak melakukan training bukan hanya kepada pekerja lelakinya, tetapi juga ikut melibatkan secara aktif kepada kaum perempuannya. Intinya, perusahaan tidak membedakan skill untuk perempuan maupun lelaki, semua sama. Antara perempuan dan laki-laki sekarang itu haknya sama, tidak ada perbedaan. Jadi di sini kita tidak melihat jenis kelamin, tetapi melihat kemampuan. Dan seperti yang kita lihat kenyataannya di PT Mustika, itu wanita banyak memegang peranan penting di dalam posisi-posisi yang sangat menentukan di perusahaan. Terus adanya program jaminan kesehatan untuk karyawan, ada juga penambahan gaji. Sebelum mereka mengenal kegiatan program ASEA ini, para ibu, sang istri itu hanya bekerja hanya sebatas kebutuhan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan urusan rumah saja. Tetapi setelah mengetahui program ASEA ini, pengetahuannya bertambah mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh suaminya, sehingga jadi mereka bisa lebih banyak bisa membantu sang suami apa yang dikerjakannya di tambak. Apa yang diperoleh oleh pemilik tambak ini, nilai jual udang yang melakukan program ASC ini, kita memberikan nilai lebih dibandingkan yang lain, sehingga penghasilan pemilik udang ini bisa lebih tinggi dibandingkan petambak-petambak yang tidak mengikuti program ASC ini. Dengan adanya tambahan dari MMA sekitar 20% dari hasil harga udang, saya bisa memberikan juga bayaran atau gaji kepada pegawai saya dengan harga yang dengan lebih juga untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja. Ya, saya bisa beli yang apa saya perlukan, bisa saya, alhamdulillah, saya bisa bangun-bangun rumah sendiri, bisa saya membantu keluarga saya. Kalau ada kebutuhan saya, keluarga saya yang diperlukan, bisa saya bantu-bantu dia. Demi untuk hasil saya di sini, kerja di sini, sama suami saya. Harapan kita, petambak bisa menghasilkan udang yang lebih sehat, lebih besar, dan lebih banyak. Sehingga pada saat mereka jual ke kita, mutu yang kita hasilkan untuk kita jual ke buyer itu pun semakin lebih bagus dan nilainya pun semakin lebih tinggi. Program ini menarik karena ASA ini di MMA ini menjadi satu kesatuan linkage yang bagus antara buyer yang ada di Jepang, perusahaan di MMA, dan juga di pekerja tambak. Dan keuntungan yang lebih dari perusahaan ini biasanya diharapkan juga akan berdampak positif pada para pemilik dan pekerja.